Bicara tentang supir truk. Bukan hanya soal bekerja dan berkendara. Bukan soal berpindah ataupun memerintah. Bukan soal terlihat mampu dan sanggup. Tapi berbicara tentang supir truk adalah tentang keikhlasan. Ikhlas meski dipandang tidak seberapa. Ikhlas meski dipandang tidak kaya. Orang sering lupa jika kaya itu suatu hal yang relatif. Karena kaya itu tergantung bagaimana dirimu menilai keadaanmu. Jadi, tetapkanlah batas dirimu untuk mengukur apakah dirimu sudah kaya atau tidak. Karena rezeki pasti datang atas apa ikhlasmu. Berbicara tentang supir truk adalah soal menikmati proses yang dijalani. Menikmati panasnya siang, bahkan tak sesekali menikmati rasa keringat yang asin. Berbicara tentang supir truk soal interaksi dengan sesama, berinteraksi dengan para pekerja, juga berinteraksi dengan segala hal yang ada di sekitarmu. Menjadi seorang supir truk adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan yang belum tentu dirasakan oleh seorang pejabat. Kebahagiaan yang timbul atas interaksi sehari-hari di lingkungan kerja. Karena buah dari interaksi itu adalah rasa percaya terhadap sesama. Seperti kepercayaan terhadap Mitsubishi Colt Diesel.